Kosmetik tuh. Jadi sekarang kita bakalan mukbang lagi, tapi bukan mukbang makanan, melainkan es teler dan es campur. Jadi karena di HP papaku itu udah kebanyakan memorinya udah penuh, jadi aku pakai HP aku. Ya, jadi maaf kalau misalnya resolusinya atau enggak videonya makin jelek. Ayo, langsung mari kita coba es teler ya, guys. Manis. Kuahnya manis, guys. Terus alpukatnya, kan bahan alpukat pahit ya, guys. Ini gak pahit. Terus kelapanya gak keras, plus manis banget. Aduh, azan lagi. Oke, guys, azannya udah selesai. Dan sekarang kita lanjutin mukbangnya. Ini ada jeli hitamnya, grass jelly. Mari kita coba. Enak banget. Biasanya tuh ya, kan grass jelly tuh pahit, guys ya. Biasanya kan pahit ya. Kayak kalau pahit ya ini biasa gitu. Tapi ini manis, guys. Aku suka, guys, manis ini. Ada apa nih namanya, lupa aku, mutiara enggak. Ada rasanya. Ada kolang kaling, aku kurang suka kolang kaling, guys. Tapi aku suka yang warna hijau karena favoritku. Nah, favoritku. Ya. Nggak kelihatan di mulutku, guys, karena warnanya hitam. Coba buketnya ya. Hilang. Ini nih. Kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak, guys. Ini berapa? Segede banget, guys. Cinta udah. Ratingnya adalah 8,5/10. Ininya sama. Aku lebih doyan ini. Nah, 8,7. Enak, guys. Ini es teler apa? Sama es campur apa? Ini es campur dan es teler dari Sinargan Depok, teman-teman. Ini aku lagi di Depok. Kalau di Jakarta aku mukbangnya malahnya di lantai pakai meja lipat. Guys, kelapanya. Oke, guys, es telernya saking enaknya jadi aku habis tinggal kuahnya doang. Karena aku pengen ngabisin es campurnya, guys. Oke, guys, sudah dikit semua dan ya. Nah, itu mau beritahu dan bye-bye. Assalamualaikum.